Said Badlishah bin Said Osman untuk memberi ucapan dan akan diikuti oleh Wakil Negeri Sembilan. Silakan Wakil IMK Saudara Said Badlishah. Silakan. Pentas ni tinggi daripada saya. Terima kasih Ayahanda Pengerusi Tetap Tuan Osman Karim. Biasa pembahas petang-petang ini orang dah naik mengantuk dah. Tuan Syed, boleh kecilkan badan sekitar? Saya tak nampak pintu depan. Silakan. Maaf mengganggu. Tak apalah, lepas ni saya jogging. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati presiden kita, bakal Perdana Menteri Malaysia insyaAllah, yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengerusi Majlis Penasihat Keadilan Merangkap Timbalan Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Timbalan Presiden, Naib-Naib Presiden, Ketua Angkatan Muda Keadilan bersama seluruh staf kepimpinan pemuda. Ketua Wanita Keadilan bersama seluruh staf kepimpinan wanita. Rakan-rakan pimpinan, seterusnya para perwakilan dan pemerhati, keluarga besar Parti Keadilan Rakyat yang saya kasihi. Apa khabar saudara dan saudariku? Syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dengan segala keizinan limpah rahmat dan kurnianya, dapatlah kita bersama-sama berkumpul dalam Kongres Nasional Tahunan 2019. Kita harus melafazkan rasa syukur, syukur yang setinggi-tingginya, kerana ini adalah kali kedua kita berkongres sebagai sebuah kerajaan persekutuan. Tidak pernah kita bayangkan sebelum ini di atas pentas kongres kita ada menteri, ada timbalan menteri, ada YB itu, YB ini, di bawah ada pengarah itu, pengarah ini. Dalam dewan ini penuh jawatan. Tapi saudara, apa yang lebih manis adalah di atas pentas Kongres Parti Keadilan Rakyat adanya timbalan Perdana Menteri yang merupakan ibonda reformasi kita. Dengan izin Allah, insya-Allah sikit lagi kita akan menyaksikan Perdana Menteri pula di atas pentas kita. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, semalam Angkatan Muda selesai mengadakan kongres. Walaupun sebelumnya ribut, tapi di hujungnya kami kembali bertaut. Ribut waktu pagi, selepas tengah hari, selepas solat Jumaat, Alhamdulillah kita melalui dengan tenang sehingga selesai seluruh Kongres Angkatan Muda. Pimpinan Angkatan Muda dan seluruh jemaah Angkatan Muda tidak pernah berkompromi dengan politik gangsterism. Kita tidak pernah meraikan ini. Ini bukan budaya Parti Keadilan Rakyat. Maka saya senada dengan Datuk Seri Presiden. Siapa yang buat kacau semalam, saya dorong, saya usul, pecat mereka keluar dari parti.
sebagai satu-satunya pemimpin angkatan muda yang merasai empat ketua. Ketua yang pertama saya tak sebut nama. Ketua yang kedua saudara Samsul, ketua yang ketiga saudari Nazmi, yang ketua yang keempat Akmal Nasir. Jangan tanya kenapa saya ada dengan empat ketua. Saya tak tua-tua, alhamdulillah. Saya boleh sebutkan di sini bahawa zaman, setiap zaman itu ada cabarannya yang tersendiri. Tetapi zaman yang berhormat Akmal Nasir inilah yang paling getir. Kerana angkatan muda mengemudi kapal ini dalam keadaan kita ada kuasa. Bukan mudah, saudara. Menjadi ketua dalam keadaan kita berkuasa. Bukan mudah jadi presiden kepada sebuah parti yang berkuasa. Tapi seperti mana presiden, begitu juga saudara Akmal. Dia berjaya urus angkatan muda sehingga selesai kongres kita semalam. Ini bukan mengampu ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, anak muda adalah aset yang berharga kepada negara. Sebagai pelapis di masa depan, belia hari ini perlu dipersiapkan dengan segala keperluan ilmu pengetahuan, pendidikan, pendapatan yang stabil, keselesaan tempat tinggal dan latihan-latihan bagi mempertingkatkan keupayaan bidang dalam yang disebut. Namun, hakikatnya anak muda hari ini masih berhadapan dengan pelbagai kesukaran. Masalah gaji yang rendah, kadar pengangguran yang tinggi masih menjadi perbahasan, masih menjadi buala di kalangan anak muda. Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan pada suku pertama 2019, 516,600 penganggur di kalangan siswa. Bayangkan saudara, kita dalam sini masih bercerita tentang politik. Kita masih bercakaran tentang politik. Sedangkan di luar sana, ada setengah juta siswazah tidak ada kerja. Itu belum kira mereka yang tak ada kelulusan. Saya difahamkan kerajaan telah mewujudkan satu jawatan kuasa khas bagi menangani masalah pengangguran dan tangga gaji yang rendah dalam kalangan belia. Maka izinkan saya melontarkan satu idea dalam pentas kongres pada petang ini kepada jawatan kuasa dan kerajaan supaya satu kajian khusus dibuat untuk menetapkan kadar gaji minima belia yang memasuki alam pekerjaan buat kali yang pertama ditetapkan pada satu kadar yang munasabah mengikut bidang sama ada sektor awam maupun swasta. Satu garis panduan juga perlu diwujudkan supaya mana-mana sektor wajib mengambil anak muda yang tiada pengalaman kerja untuk dilatih sekaligus memperoleh pengalaman di lapangan. Mungkin boleh kerajaan mempertimbangkan untuk sektor wajib mengambil pekerja yang tiada pengalaman dalam 5%. Sebagai contoh, maksudnya dalam sebuah syarikat adalah 5% pekerja baru. Saya optimis jika idea ini boleh dilakukan, kita boleh menurunkan kadar pengangguran belia. Kasihlah Chan, pembahas ketiga terakhir. Hadirin yang saya kasihi sekalian, 20 tahun lalu perjuangan ini bermula dari bawah. 20 tahun lalu kita bermula dari jalanan. 20 tahun lalu kita tidak kenal erti kuasa, pangkat dan kedudukan. Ketika itu ramai dari kita yang berdarah. Tidak kurang dari kita yang hiba menangis. Bukan sedikit dari kita yang kehilangan kerja. Bahkan ada di antara kita yang terlebih dulu menghadap ilahi. Ketika itu hanya satu pegangan kita, prinsip dan perjuangan. Ketika itu mengapa kita bangkit? Mengapa rakyat boleh melawan? Kerana prinsip itu ada dalam domir kita. Mengapa itu terjadi? Ia terjadi kerana satu sosok sudah. Sosok yang telah berkorban menjadi lilin menerangi orang lain. Sosok itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka saya nyatakan di atas pentas kongres ini, saudara,
emas yang baik ini adalah emas yang dibakar, dibakar, dicadai berkali-kali. Maka Datuk Seri Anwar melalui itu. Maka saya ingin sebutkan, di kalangan kita yang berada di dalam dewan dan pimpinan, tidak ada dia yang lebih layak selain Datuk Seri Anwar untuk bergelar Perdana Menteri yang ke-8. Ramai otai-otai kita yang tiada kedudukan. Sebagai contoh, saudara Rafizi Ramli. Sebagai contoh, ketika kita mahu mempergunakan dia, tenaga dia, idea dia, kepandaian dia, kecekapan dia, kita angkat dan kita gunakan. Mana Rafizi Ramli sekarang? Sebab itu hari ini saya nak rayu. Saya nak rayu kepada ayah anda presiden dan seluruh kepimpinan. Lepas ini kita lihat kembali, manfaatkan kawan-kawan kita di bawah, manfaatkan otai-otai yang tiada kedudukan ini. Letakkan mereka di dalam parti, bukan letakkan mereka yang tak boleh nak ikut arahan parti. Ini kita kena jelas. Pemimpin yang berada di atas mahupun di bawah, bila diberikan jawatan itu amanah namanya. Apa maksudnya amanah? Amanah maksudnya jalankan tanggungjawab. Apa dia tanggungjawab? Tanggungjawab menghormati pemimpin. Tanggungjawab datang mesyuarat. Itu tanggungjawab. Bukan mesyuarat tak datang kemudian kau argue dalam media. Itu bukan cara Parti Keadilan Rakyat. Kalau kamu ada ketidakpuasan hati, datanglah mesyuarat, bincang. Saya menyambut baik. Muzik ni ganggu betul lah. Tone down lah sikit. Saya dah nak habis dah 2 minit. 2 minit. Mana muzik? Saya menyambut baik kesudian yang berhormat Timbalan Presiden Datuk Seri Azmin Ali untuk kembali duduk bersama dengan Datuk Seri Presiden. Ini yang kita mahu lihat. Timbalan harus menyokong Presiden. Ini yang kita mahu lihat. Kita kena jelas, dalam kapal ini hanya ada satu nakhoda, tidak ada dua, saudara. Kalau nak disuruh bercakap panjang, panjang lagi saya nak cakap ni, tapi dah berpeluh-peluh. Tak apalah, kuasa tidak mengizinkan saya. Saya ingin sudahi ucapan saya dengan beberapa rakap pantun. Tapi sebelum saya berpantun, saya minta muzik senyap dulu. 3 pantun aja, jangan marah saya. Pantun ini saya tujukan kepada ayahanda presiden saya. Ay, ada lagi. Tolong landing, landing. Pergi berkelah di Paya Kundur. Berjalan penat lalu tertidur. Cukup-cukuplah berbahasa kendur. Tunjukkan tegas dan jangan mundur. Hamba beriman masuk ke syurga. Jauh mereka dari neraka. Sahabat itu saling menjaga. Bukan mereka yang datang mencerca. Aku menyindir bahasa tua, walaupun jiwaku terlalu muda. Menilai taat biarlah berpada, mengaku setia kadangkala bawa binasa. Hadirin sekalian, saya menyokong perbahasan Presiden yang bakal Perdana Menteri ke-8. Dengan ini saya menyokong perbahasan usul Presiden kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Reformasi! Reformasi! Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih saudara Said Balisha bin Said Osman yang merupakan wakil AMK. Beliau merupakan naib ketua AMK.
Saya sengaja memberikan masa yang lebih kerana saya percaya bahawa generasi pelapis ini perlu mencari jalan yang lurus demi mewarisi idealisme perjuangan kita. Kalau dia tak jumpa jalan lurus, susah kita nak meninggalkan mereka. Baiklah, saudara-saudara dan